Halo everyone, welcome to this video. Ini agak-agak eksperimen dikit. Ini kayak ngomongin tentang ya cara buat nggak kehabisan topik buat bicara. Sekedar eksperimen aja. Jadi cara kerjanya atau cara mainnya gampang. Cuma kayak ngomong sesuatu, terus topik itu diikutin dengan topik yang kayak gitu dan kayak gitu dan kayak gitu. Bingung aku cara jelasinnya, tapi ya, kita langsung mulai aja kegabutannya, oke. Okay. Let's go. Sayang, kamu tahu nggak kalau misalnya di taman safari udah ada panda? Gila sih, aku udah tahu dari lama. Cuma, sumpah, aku pengen kasih tahu kamu ini sekarang. Aku suka banget kalau misalnya hewan-hewan yang kayak panda gitu tuh. Lucunya, ya ampun. Itu lucunya kayak kalau misalnya lagi lihat kucing itu, lagi lihat anjing gitu. Yang masih kecil terus matanya kayak you know yang lucu-lucu gitu, ingetin kayak bayi. Tapi kita kalau misalnya punya bayi, kita mau namain apa ya? Kalau misalnya aku punya bayi sih, aku pengen namain dia palingan kalau cewek Cameron, kalau misalnya cowok ya masih kurang tau. Speaking of guys, aku tuh kemarin sama temen-temenku tuh sempet keluar kan, terus aku lihat nih kumpulan-kumpulan cowok lain, terus mereka coba kayak wah so-so gay gitu. Kalau misalnya mereka lebih macho, kita kayak geli banget. BTW kalau misalnya ngomongin tentang geli, aku geli banget tuh ya sama yang namanya roller coaster. I fucking hate it, I really do. Kalau misalnya taruh aku di roller coaster yang kecil pun aja, aku pasti panik kayak just get me out of here gitu. Pokoknya kayak bener-bener panik. Bukan takut sih lebih tepatnya. Kalau aku sih sebenarnya takut sama kayak tempat sempit gitu, you know. Tempat yang kayak kalau misalnya tidak nyangkut dalam lift, wah gila, serem banget. Soalnya dulu kayak pernah tuh nyangkut dalam lift pas aku masih tinggal di apartemen. Kayak untung cuma sebentar sih, cuma aku panik, kayak panik banget. Apalagi ada kacanya. Kalau misalnya sering nonton film horror, tahu pasti kaca tuh harus dihindarin. Soalnya kadang aku aja malam-malam aja kalau misalnya lihat kaca aja aku udah kayak nggak kuat lah, pokoknya bingung sendiri aku. Kenapa ya kalau misalnya kita lihat kaca tuh kadang kita kayak kelihatan sedikit berbeda gitu. Ya nggak salah sih di mirror, cuma ya aneh aja gitu lihat diri kita sendiri yang berbeda gitu. Tapi kadang kalau misalnya di kaca tuh kita kelihatan jauh lebih lebih mantep gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita foto diri kita sendiri, kita malah rasa kayak what the hell. Itu mungkin karena kita gak kebiasa sama muka original kita, you know. That's why kalau misalnya aku lagi pakai zoom, aku selalu matiin mirrornya biar aku bisa terbiasa dengan muka aku yang biasa. Mungkin sekarang kalau aku misalnya di kaca, aku bakal kebingungan sendiri. Baby udah capek belum dengarnya aku ngomong ngoceh-ngoceh ini? Gak selesai-selesai. Gak apa-apa kok, masih banyak. Sebentar lagi juga sih, cuma masih banyak. Gue juga masih banyak, apa ya. Keluang sih udah tinggal dikit, tapi kalau misalnya usaha untuk menjadi gak jelas, mau masih banyak. Aku memang sama gak jelas. Masih ingat gak terakhir kali kita main bowling, terus aku gak sengaja kelempar bowlingnya. Bolanya ke lane-lane, terus tiba-tiba aku dapat strike. Kan keren gitu. Aku gak nyangka sih. Pernah gak sih liat orang-orang atlet-atlet yang kayak di atlet bowling gitu, kalau misalnya ada. Itu memang mereka namanya atlet ya. Mereka kalau misalnya lempar mau pakai cara gimana pun, pasti tetap strike. Aku bener-bener bingung cara gimana dah. Dan cara poinnya juga gimana dah. Kalau misalnya mereka strike-strike terus, gak tau lah dunia ini gak jelas. Bener-bener gak jelas, setiap hari makin aneh orang-orangnya. Melihat kecontohan keanehannya, orang-orang yang nggak sih, makin banyak orang yang aneh membuat nggak tahu sih, kalau misalnya ke arah sana terlalu berbahaya, terlalu tabu, nanti kayaknya aku bakal di cancel kalau ke sana. Speaking of cancel, udah pernah dengar yang kasus David Dobrik belum? Kalau belum pernah nggak apa-apa, itu kayak pokoknya fakta banget lah. Aku aja kaget ternyata umur 21 baru boleh benar-benar minum. Nah, jadi apa kabar aku nih terakhir-akhir ini?
Aku sih kebanyakan minumnya fruity sih, sama minum apa sih namanya, es teh. Jadi kayak inget kan masa lalu pas di sekolah lagi di kantin tuh, kerjaan aku tuh beli 2 air mineral setiap recess. Nah recess aku 2 kali, jadi 4 air mineral sehari ditambah 1 fruity. Wow, kacau banget. Pantas aku segembul kayak gini. Untung aku lagi diet biar nggak gembul. Pelan-pelan menurun nih. Cuma perlu konsisten aja. Sekarang aku udah pakai piring yang kecil biar aku makan nasinya lebih sedikit. Cuman kenapa aku selalu tergoda untuk makan lebih. Karena kan, let's just face it, makanan baby itu enak. So it's pretty annoying. Udah, aku gak tahan. Oke, okay, harusnya hari ini juga ada apa? Second upload di Indobridge Tuesday. Baik, good, check that out. Peace out.